Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi di channel kesayangan kita semua yang selalu update kabar terbaru tentang hubungan Heiko van der Vecken dan Rangga Azob. Seperti biasa, di channel ini saya akan membagikan info-info terbaru buat kalian semua. Berbulan-bulan telah terpisah, usai tamatnya sinetron Samudra Cinta. Perlakuan spesial Rangga Azob saat jauh dari Heiko van der Vecken menjadi sorotan. Dikabarkan terlibat cinta lokasi seusai dipasangkan sebagai suami istri di sinetron Samudra Cinta. Kedekatan antara Heiko van der Vecken dan Rangga Azob kini tampak terus berlanjut. Beberapa waktu lalu, keduanya bahkan kedapatan melakukan liburan bersama di Pulau Dewata Bali sesaat setelah episode terakhir sinetron Samudra Cinta. Bukan hanya itu, Azob dan Heiko juga harus kembali beradegan mesra dalam video klip Bahagia Bersamamu yang kembali mempertemukan keduanya sebagai pasangan romantis. Meski tak terungkap secara pasti perihal status yang terjalin di antara keduanya, ada-ada saja sikap Heiko van der Vecken dan Rangga Azob yang seolah mengisyaratkan akan adanya hubungan istimewa di antara mereka. Seperti story yang diunggah Rangga Azob di akun Instagram pribadinya. Tepat pada tengah malam, tiba-tiba saja Azob membagikan fotonya Heiko saat sedang berada di pinggir pantai. Nah sahabat, dalam foto tersebut tampak Heiko yang sedang menikmati deburan ombak. Di kakinya mengangkat salah satu roknya agar tidak basah. Meski tak menuliskan kata apapun, unggahan Rangga Azob itu mendapat respon dari Heiko yang kembali membagikannya di akun Instagram pribadi miliknya. Dan di mana postingan Heiko dan Azob itu pun membuat heboh para penggemar, mereka yang kembali mengunggah aksi keduanya. Sampai ada yang menyebut bahwa aktor dan aktris muda tersebut mulai go publik. Baiklah sahabat, sampai di sini dulu ulasan yang dapat saya bagikan kali ini. Tulis komentar kalian di bawah ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.